بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد لا نزال ايها الاخوه المستمعون في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقه عليهم ورحمتهم اورد الامام النووي رحمه الله تعالى حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي روايه وذا الحاجه والسقيم هو المريض. هذا الحديث ايها المستمعون الكرام حفظنا الله واياكم ووفقنا لكل خير. فيه توجيه للامام اذا صلى بالناس ان يراعي في صلاته من كان منهم كبير سن او ضعيف بنيه او سقيما مريضا يراعي احوالهم في الصلاه من حيث تخفيف الصلاه مراعاة لحال هؤلاء ولهذا قال فليخفف اي من صلاته مراعاة لحال هؤلاء الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجه وهذا كله داخل في هذه الترجمه رحمة المسلمين والشفقة عليهم والعطف عليهم والوفاء بحقوقهم داخل في هذه الترجمة ومما ينبه عليه هنا أن التخفيف يكون في ما وافق السنة لا فيما وافق أهواء المصلين فأحيانا يكون بعض المصلين نشيط وقوي الجسم وصحيح البنية ولا يريد من الإمام أن يطول وإنما يريد أن يختصر الصلاة اختصارا شديدا لأنه ليس همه في الصلاة وإنما همه في الدنيا ويريد أن يتخلص من الصلاة بأسرع فرصة وأقرب وقت وربما لو أن الأمر بيده لصلى الفجر ركعة واحدة من استعجاله و... فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعد طلبهم مقياسا ف... ولهذا ضبط المسألة بأن يكون التخفيف في موافق السنة في موافق السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهديه صلى الله عليه وسلم هو التخفيف wa huwa qudwatu 'ibadillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT wa taala Rabb semesta alam aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya Semoga Allah SWT wa Menganugerahkan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau serta para sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT masih kita uh, sampai kepada bab uh, pengagungan terhadap kehormatan dan harkat martabat seorang Muslim, dan penjelasan hak-hak mereka, serta santun dan kasih sayang kepada mereka. Sampai kita kepada hadis yang ke-228, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian salat untuk manusia, maksudnya adalah menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan salatnya karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lemah, yang sudah tua, dan ada di antara mereka yang sakit dan juga sudah tua rentak. Dan apabila salah seorang di antara kalian sholat sendiri, maka hendaklah dia perpanjang sholatnya semau dia. Hadis ini mutafakun alaih dan di dalam sebuah riwayat yang lain wadal hajah karena sesungguhnya di dalam atau di antara mereka ada orang yang memiliki hajat. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT taala, semoga Allah SWT taala memberikan taufik kepada kita semua. Makna dari sabda Rasulullah SAW alaihi adalah orang yang sakit. Kemudian di dalam hadis ini ada taujih. Ya, ada irsyad kepada seorang imam. Bimbingan bagi seorang imam, petunjuk bagi seorang imam di dalam salat. Apabila dia menjadi imam, untuk manusia di mana mereka memiliki keadaan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang kuat, ada di antara mereka yang lemah, ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang muda, ada yang tua. Maka hendaklah seorang imam bijaksana. Hendaklah dia menjaga keadaan mereka. Dengan cara takfif, yaitu dengan cara meringankan salatnya. Dan ini semua termasuk di dalam bab syafaqah terhadap orang-orang muslimin yaitu termasuk bab kasih sayang dan santun kepada orang-orang Islam dan juga berusaha untuk menunaikan hak-hak mereka. Jadi takhfif atau meringankan bagi orang-orang yang punya keadaan seperti di atas ini adalah termasuk kasih sayang kepada kepada mereka. Kemudian yang perlu kita berikan catatan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan takhfif yaitu meringankan ini adalah apabila sesuai dengan sunnah. Ya, jadi bukan hanya sekedar kemauan hawa nafsu semata, tidak. Jadi keringanan di sini atau meringankan salat di sini harus sesuai dengan sunnah. Karena sebagian makmum ini ada orang yang sebenarnya dia sehat. Mampu untuk sholat agak panjang akan tetapi karena HAM dia ya tujuan dia hanyalah dunia bukan salat mencari diri Allah subhanahu wa ta'ala maka dia ingin imamnya ini cepat selesai jadi dia ingin segera selesai melaksanakan salat sebagaimana sebisa mungkin seringkas mungkin bahkan seandainya dia salat subuh salat fajar seandainya dia bisa sholat satu rekaat boleh satu rekaat maka akan dia akan dia lakukan karena apa karena keinginan dia hanya bagaimana supaya cepat selesai dari dari sholat tidak menikmati sholat itu itu sendiri ya nah orang yang seperti ini maka tidak tidak bisa kita pedulikan ya orang yang seperti ini tidak usah dipedulikan jadi dobit dari masalah ini jadi yang yang harus kita perhatikan Takfif, peringanan di sini harus sesuai dengan dengan sunnah